Dan sudah dimulai saja. Sudah dimulai. Last room nih guys, ada 43 orang tim. 4, 5, 6, 7, 8, 10 tak ada, 11, 12, 13 tak ada, 16, oke, ada. Pesnya king, sendirian dia. Asrum, final deh, itu mengurangi semangat tim yang join. Kas tim liga ini tidak cocok ah, kurang menarik kalian kah? Untuk latihan apakah harus ada hadiah dulu baru menarik? Kita lihat sekarang jalur pesawat dari SMD menuju ke Kemeski melewati Papta Novo Kotinki juga Kotul Mansion Yasnaya Iboka dan Albert. Nah, demikian ini memang melelahkan tim ya, karena dia panjang tuh. Nah, kita nggak buatnya banyak. Room, jarum. Atau next mungkin kita buat 4 ya, jadi 8 room aja, hari. Ada juga yang nantangin bang buat tim sampai 15 grup ke 15 room. Tapi ya sudahlah, apapun cerita ini ada 12 tim, 8 tim tidak ada ujungnya. Satu misalnya down. Kita lihat tim yang sudah mengambil konfon, ada di SMB. Lewat saja tim 16. Novo ada barbar lah tim 12 dan berlus ya tim 11. Pilih poka, ada berapa tim ini? Ada dua tim, tim 7 dan tim 8. Tim cari kompon. Tim 12. Di apa? Di Yasnaya ada tim 5. Tim 17 sepertinya menuju yang etik ke server nih Rozok, ada tim 19. Oke, kita lihat saja tim yang di Novo ini. Jumper down. Tim 18. Lihat, Dexter. Jumper. Dexter di sini. Jumper. Sudah tertungkur. Mat. Ngejar. Ngejar dan liter. Liter jumper. Sudah selesai. Dan harus kuat ke lobby. Tim pertama yang tutup. Ngamuk juga. Dua orang saja. Iya. Geng mafia. Lihat tim 12 jumper super damai, dia melemparkan ranak ke arah super damai.
isi tim di sini ada 11 tim 11 all of war dengan never lose mereka di Novo. Ya, di Novo pertempuran antara tim 11 dengan tim 12, kakak adik. Menyebar. Dan baku hantam sudah dimulai. Kita lihat sini. PG di sana genetik nokan. Mana dia genetik Lipo kah Aroin EP dari ke knockdown oleh Reti Toki mungkinnya dan baru harus ke lobby misalkan seorang Mon di sini. Mon, milih mundur saja. Kita kembali ke Novo. Tapi ya lumayan lah ya akhir aja ya rame tadi wah never lose memberikan medan ke sana nanti sebelah terkena down luar biasa super damai langsung saja kirim ke lobby.
Ada Baby Shark. Ada kita ya 12 11 11, misalkan dua orang saja dan mereka sepertinya Ical dan siapa sih namanya nih, Walking for You mundur tinggalkan arena. Lihat saat ini di 8 Genetic Mon Rian BG Rizzy DFT Yasnaya sudah masuk ke arena dan kita lihat di jembatan ada tim 20 dengan 16. Wah, terkena down dan saya masih render di sini. Questnya King sendirian dia di sini, tim 20. Down diberikan oleh Space King. Saja Space King dikirim ke lobby. Kai Beppo di sini mendapatkan satu orang. Kita lihat tim 11 mau menyeberang jembatan. Ada tim 4. Ada tim 11. Tim 6 mana nih? Tim 6 Twitter. Etik. Kita lihat Ryu tim 4 di ujung jembatan di atas tim 1 tim 11 ya, tim 11 ya, dan ada tim 4 di sana dekat sekali.
Defender tadi. Dan Ical. Ical. Dua saja mereka di sini. BBG kenakan satu orang. Sky Lipo. Hai. Langsung saja ditabrak dan terkena down. Ray, Ray, Ray harus tertungkur. Ada Frenzy, ada Go, ganggu. Satu orang BBG terkena down. Enam belas. Regen. Jauh sekali Regen. Nah, mungkin dibantu ke sana. Lihat tempuran tim 4 di sini. Ada Ryu yang lagi healing. Ngehil ini atau ngehil di sini, ada Wolf mencoba mencari celah untuk menangkap tim. Iya, granat dilempar dan belum kiat. Luar biasa pelariannya, tangkap tadi. Ical di sini sendirian. Ical mana? Ical ya, tim 11 harus mengakui keunggulan tim 4. Sembilan tim tersisa. Tim 7 Rocky lagi puas dia ngeluting-ngeluting, dapat kill 4 orang tim ini. Ada tim 17 BFT ketemu lagi dengan Navy Never Lose. Lihat BFT langsung dekati saja. Ada pertemuan dua tim di sana dan terkena kudaun satu orang BFT di sana. Dua orang, misalkan Jafir juga tertumpur ke tanah oleh Never Lose. Harvey. Dua orang BFT sisa. Dan di belakang sana ada tim 6 yang mengamati. Terkena knockdown. Luar biasa. Kita lihat lagi pertempuran di sini. Mandra tertungkur dan tim 6 mengganggu. Mengganggu di sini. Mengganggu party ketiga. Never Lose diganggu tim 6. Wow, tim 6 mengamuk guys, mencampuri party yang dibuat, yang diawali di bukit ini. Dua tim berkubur di sini. FT Never Lose, tim EDM mendapatkan mereka menyelesaikan party ketiganya. Luar biasa. Kita lihat 6 tim tersisa di last round ini. Kita lihat mereka semua bersiap-siap. Barbar.
Ya ya. Etik. Nah, yang terkenok di sana dan etik. Zona. Saya masih render, guys. Saya masih render, sabar. Etik. Etik. Langsung saja pertempuran di sini. Satu orang lagi etik. Etik harus dilobikan, guys. Harus dilobi tim 19. Lima tim tersisa. Lima tim. Tim 6, tim 19, tim 16, tim 4, dan tim 8. Wow, akankah Wolf yang sebelumnya tadi gagal chicken dinner dia akan mendapatkan chickennya yang malam ini, last round ini? Tunggu, ada tim 6 masuk ke zona tempuran yang sengit tadi. So, Naya. So, ya. So, Naya. Sendiri, so. So, ya. So, ya di sini. Tim 19. Crazy, oh Crazy Tiger Javier. Snapernya luar biasa, hampir menghilangkan kepala mat tadi. Amatrap, amatap. Tim 19. Tim 8. Zona dipunyai oleh tim 19, tim 6, dan tim 16 ya guys. Tim 8 di sini. Wow. Saya tadi nggak lihat ya war antara BBG tadi yang terakhir. Tadi. Tembakan sesuatu diberikan. Panggilan datang. Lihat. Saat ini. Ya, beberapa tim sekarang, 4 tim tersisa, 16, tim 19, tim 4, dan tim 6. Siapa chicken sekarang ini di last match ini? Kita tunggu sama-sama zona bentar lagi, 20 detik lagi menuju ke zona yang kelima. Masing-masing tim cari konfon. Nah, zona ada tim 6 mendekat ke tim 4. Kita lihat. Nah, hampir saja rujing dapatkan peluru mentah tadi. Langsung saja backup-an datang. Peter coba dari belakang saja. War, hampir tabrakan terjadi di sini dan belum dapat Ruiji. Tim 14.
apa satu-satu. Buang sini antara tim Wolf dengan tim ini dan terkenalkan Rafe di sini Raf. Langsung saja dimulai serangan frontal di sini. Pasti kita lihat akankah maju dan tim 4 diratakan oleh tim 6. Tiga tim tersisa, tim 6 lawan tim 19. 2 lawan 3. Gimana, selamat enggak? Oh, 3 ya. Tim IDM ada 3 orang. 2 tim tersisa saat ini. Chicken Dinner. Siapakah ini? Siapakah yang bakal mendapatkan chicken dinner guys? Siapa? Saran saya lihatnya, kita lihat sama-sama. Selesai ya, mereka barbar dan kita lihat penyebaran tim. Dan terkena down satu orang di sana, tim 19. Gitar. 3 melawan 3. Dan kita lihat Exo. Exo di sini menahan stepnya. Tahan, jangan sampai maju. Ada Twitter. Mau buat. Dan Ryu, 6 orang hidup, 3 melawan 3, dan didekati saja, muat maju ke depan, menabrak rumah kecil. Granat. Siapa yang akan mendapatkan chicken dinner ini? Tim 19 kah atau tim 6? Granat lagi. Amatap tadi. Etap mau. Berputar dulu, tim 6 masih di luar zona, harus segera masuk memutuskan. Nah, 1 menit lagi zona akan segera merapat dan mereka berada di posisi luar zona ini. Sangat sulit untuk bergerak, dipush sama zona dan dipush orang di depannya ini sangat sulit ya. Walaupun ini pertarungan yang seimbang, 3 melawan 3, tapi zona dimiliki oleh tim 19. Ingat tuh ya, tim 19 menguasai zona, sementara tim 6 di luar zona sana. Kalau tidak cepat diselesaikan, lihat kita lihat tim 19 dapat Twitter tadi. Rio berpindah.
Sanggup Karyu bertahan, Eki Ezo tadi mendapatkan dan dia pun terkenok 1-2 melawan 2. Langsung saja. Ryu. Dan kita lihat Chicken Dinner siapakah ini, guys. Satu lagi. Awas di batu, Twitter maju terus. Satu lagi terdesak tuh. Dan terjadilah Chicken Dinner dimiliki oleh tim IDM slot 6 ya guys. Sementara tim 19 harus puas di runner up ketiga di posisi ketiga ya, dipunyai oleh tim Sky CC80. Itu ya guys, selamat ya, selamat menyaksikan ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Beginilah ya guys, terakhir room final kita di ketiga, room keempat ya, total room yang kita buat adalah 10 room. 4 room di kualifikasi, ada grup A dan grup B. Secara final 20 tim. Itulah ya guys, total semua tim join adalah 40 tim ya. Kita peserta dalam itulah ya, makasih semuanya, sampai ketemu next session.